Oke, balik lagi di Popo Gaming, guys. Di video kali ini gua bareng Abel. Halo, Bel. Halo. Video kali ini kita bakal bahas sedikit beda, bukan gameplay, bukan apa? Open booster. Kita bakal kasih tips gimana cara buat deck di Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ya, gua yakin kalian pasti udah bisa sih bikin deck. Tapi sesuai yang gua bilang di video sebelumnya, kita dapat gems ini nggak unlimited, kita ada batasnya. Nah, kita bakal kasih tips kira-kira apa yang perlu dibuat atau dicari dulu kartunya sebelum menjadi deck yang bisa dipakai buat main. Gitu kali ya, Bel, ya? Yep. Langsung aja, biar gampang, kita langsung aja. Yep. Langsung aja, biar gampang, kita langsung aja. Buat tips yang pertama, langsung ke contoh buat decknya langsung dari awal. Gitu kali ya, Bel, ya? Iya. Jadi yang pertama nih, gimana, Bel? Apa yang harus dibikin atau apa yang harus kita susun nih, tukang awal-awal? Nah, yang pertama yang paling penting itu kan, kalau ini game yang ibaratnya resource gemnya sedikit, otomatis kan kita membutuhkan istilahnya deck yang bisa buat farming. Jadi kan farming itu konteksnya adalah game. Berarti kalau kita butuh deck farming, otomatis kita butuh deck yang ibaratnya memang mau nggak mau kita harus mainnya meta. Nah, yang jago itu gitulah ya. Ya lah, deck yang ibaratnya kalau kita pakai itu punya persentase menang yang tinggi. Nah, untuk tahunya itu sebenarnya kita bisa, karena kan ada ya di YouTube itu, kalau kita search tier list pasti adalah itu orang buat tier list. Nah, yang kan kita tahu lah, kayak yang sekarang tier 1 itu pasti orang tahu, penonton semua tahu bahwa yang pertama pasti Tri-Brigade ya. Ya, kemudian Drytron, kemudian ah, yang ya. Ketiga Adlich. Adlich ya, yang main trap-trapannya kalau banyak. Untuk saya pribadi, untuk deck yang aku pakai dari tiga deck itu aku pakai Tri-Brigade. Oke, kalau gitu kita coba build Tri-Brigade dulu kali ya. Oke, benar. Jadi tips yang pertama itu kita bikin core deck-nya dulu gitu ya. Yep. Bikin core deck-nya dulu gitu ya. Yep. Oke. Berapa dari mungkin dari penonton kan, kembali lagi untuk bermain Yugi itu kita butuh namanya core deck, itu tema yang kita mainkan. Jadi sebelum kita membuat, ya ada istilah mungkin kalau orang-orang dengar adalah staple atau mungkin apalah itu. Nah, itu sebenarnya langkah paling gampang adalah kita harus tahu dulu tadi kita mau main tema apa. Nah, kita main tema apa kita, gitu ya. Oke. Okay. Ya. Untuk tema pertama ini kan kita contohnya adalah Tri-Brigade ini ya, teman-teman nih ya. Ada ya, gua filter di sini gampang banget, lo tinggal ketik keluar kata-kata Tri-Brigade-nya. Kalau kurang ya tinggal diklik di sini keluar dia lengkapnya gimana. Oke, kalau buat Tri-Brigade ini awal-awal kita bikin apa dulu nih? Yang pasti kita harus tahu kunci dari deck ini. Oke. Kunci dari pemain main Tri-Brigade itu kan bisa dilihat di YouTube apapun lah, banyak banget. Ketika Anda search Tri-Brigade itu pasti banyak list dan itu bisa buat referensi. Nah, kita persimpel aja, kunci dari deck bermain Tri-Brigade itu di kartu yang bernama trap card-nya adalah Tri-Brigade Revolt. Tri-Brigade Revolt. Nah, ini ada nih, ini yang belum tahu ya. Kenapa kartu ini adalah kunci dari deck ini? Karena kartu ini itu ibaratnya ketika kartu ini di musuh berhasil resolve, kita bisa mendapatkan efek kalau kita ngomong istilahnya plus, itu bisa plus 2. Plus 2, nah, advantage plus, card lah gitu ya. Ya, advantage card-nya kita dapat 2. Karena kenapa? Revolt itu special summon semua beast related tipe, ya beast warrior, beast atau winged beast yang ada di banished zone sama di graveyard. Kemudian kita link summon satu Tri-Brigade monster.
Nah, goal dari kartu ini biasanya kita summon di turn musuh adalah Surai, yang UR itu. Surai, ini ya. Nah, ketika kita summon Revolt di turn musuh, nah kita dapat dua advantage. Yaitu pertama adalah kita dapat efek dia ketika di space summon, yaitu removal banish, banish tapi ya, tidak target. Karena jadi dia kalau hanya dia summon jadi banish. Nah, kedua karena biasanya kita combo ini tuh sudah involved dengan graveyard. Nah, kita terkadang bisa dapat efek graveyard yang lagi, yaitu dari Nerval. Nah, ini ya. Nah, dia punya efek graveyard kalau descend dari field ke graveyard. Itu kita bisa sesatu Tribigate. Nah, ini yang kenapa kunci dari deck ini adalah resolve Revolt. Kita summon Surek, kemudian dari resolve-nya Revolt itu kita dapat efek banish non target sama Erval yang bisa search satu Tribigate apapun untuk next turn kita main. Oke, kalau gitu kita langsung aja Bel, kita langsung bikin deck-nya ya. Berarti Revolt. Ini gua tadi kan dari Revolt dulu. Report berapa? 3 apa 2? Kita coba masukin 3 dulu. 3. Terus ada tadi kuncinya si Revolt ngidupin Surike. Surike masuk. 2. 2. Deck strategi ya, karena kita keluar 2 kali. Misalnya kita Revolt pertama sukses, kita butuh Revolt kedua, targetnya pasti ingin Surike lagi. Oke. Nah, terus habis itu tadi si ini Nerval. Nerval 3 ya. Karena ini searcher yang ketika nyentuh di graveyard pas kita search semua Tribigate ini perlu. Nah, kemudian Tribigate Kit. Tribigate Kit yang rare, yang rare ini ya. Oh, ini ya. Nah, ini fractal. Nah, kit. Ini berapa? 3 juga. Iya. Alasannya seperti kayak kita bawa Nerval. Karena kalau Nerval itu kan search apapun Tribigate. Yeah. Sedangkan Kit itu nge-send apapun Tribigate card. Berarti kalau kita send Kit, kita bisa send Nerval. Otomatis jumlah possible kita untuk nge-send Tribigate itu lebih banyak. Nge-send Nerval ke graveyard itu lebih banyak. Oke, dia kedua nyari. Kan typical playstyle Tribigate itu kan sebenarnya dia perlu efek perlu bensin graveyard. Maksudnya perlu banyak beast yang buat cost banish. Karena kan efek dia tuh semua efek Tribigate di field tuh cost-nya banish beberapa beast yang mau kamu summon, sejumlah link rating yang mau di summon. Itu dia special summon. Misalnya kalau kita mau special summon Surak dari extra deck, kita perlu banish 4 beast. Nanti kan kebutuhan untuk mengisi graveyard jadi full, ya mungkin bukan full lah, misalnya jadi banyak lah ya, jadi nah, banyak terus perlu, bisa dipakai ya ini. Oke, terus apa lagi nih? Kemudian fraktal kali ya, fraktal 3 nih kalian nah, yang karena ya tadi, punya kembali lagi ke efek kita di fraktal itu buat bisa ngisi, satu ngisi grave itu gitu ya. Iya. Oke, apa lagi? Nah, ini masih banyak nih kartu tribligatnya nih. Keras 2. Keras ini yang ini. Keras. Nah, sebenarnya keras. Kalau mau dibuat 3 pun bisa. Cuman kenapa dibuat untuk di sini dibuat 2? Itu karena pada akhirnya tuh keras itu sebenarnya kan hanya untuk membantu kita, misal kita butuh satu efek tribligate yang enggak pakai Roman Summon. Kita bisa pakai ini. Cuman cost-nya yang menurutku sedikit berat karena harus discard atau apapun yang beast di tangan. Berarti ketika kita mau memakai efek ini, kita harus punya satu beast yang tidak terpakai lah ibaratnya untuk dikorbankan. Jadi untuk summon dia harus keluar or spend satu kartu dulu. Oke, udah 14 nih ya. Apalagi nih di main deck-nya. Kalau card untuk main deck sepertinya untuk tribigate cukup ini aja. Oke, untuk terus yang kayak mungkin extra? Trap-trap yang lain tuh lebih ke arah itu win tidak terlalu bukan core-nya lah gitu ya. Goal-nya kan tadi kita pengen revolt. Oke. Jadi buat apa kita nge-search yang selain revolt? Terus link-linknya ini kepake nggak di dua ini? Link-nya kepake. Yang pertama ini untuk Vergeet. Ini kita bisa masukin satu atau dua. Oke, rasanya, kita masukin dua dulu ya. Terkadang kita perlu copy yang kedua. Itu lebih ke arah setelah kita pakai efek revolt. Jadi misalnya kita first turn, kita tiba-tiba ibaratnya pakai
Virgit lah ya, untuk combo yang bukan hanya Revolt. Mungkin nantilah ada penjelasan kenapa ada kemungkinan Virgit lebih bisa lebih dari satu. Terus cuman si ini kartu bagus. Birbram, nah, Birbram. Untuk Birbram ini cukup satu. Cukup satu. Oke. Okay. Karena alasannya lebih ke arah ketika Revolt itu sudah resolve satu kali, itu biasanya kita, next turn kita tuh udah bisa menang. Entah mungkin kita bisa keluarin Shurek yang kedua dari extra deck, dan ketika Shureknya di field masih ada kan berarti kita udah punya monster dengan attack 6000. Dan itu pun kita banish satu lagi di turn kita. Turn 3 lah ibaratnya. Iya. Albumnya cuma satu, terus Surgal Rugal yang satu lagi yang link 3 itu bawa satu. Link 3. Ini ya. Ya, Rugal. Ini bawa satu. Oke. Okay. Nah, berarti udah semua karena, nih. Ini yang untuk Tri Brigade-nya saja. Jadi yang mau main core Tri Brigade, yang mau main Tri Brigade lu bikin core-nya, bikin core dulu gitu ya. Bikin ya, dulu core-nya, jangan nanya-nanya dulu. Bikin core dulu aja ini. Lah. Ya. Yang enggak punya nih kayak gua, misalkan gua mau main, gua harus buat ini dulu nih, harus buat ya, si Shurek dulu. Jangan nge-craft yang lain dulu. Ini dulu yang dicari nih. Nah, sekarang untuk kita istilahnya staple untuk deck ini. Ini Okay, kita kasih staple sekarang. Ya, untuk staple ini kan kita sekarang bermain dengan deck beast. Nah, kalau lihat dari semua efek ini kan, sebenarnya kan ketika kita dapat fractal, itu berarti kan kita bisa full combo di Revolt. Untuk kombonya nanti ya kalian bisa Google di YouTube, di YouTube ya. YouTube lah. One card combo Tri Brigade tuh udah banyak lah. Orang pasti yang jelasin satu fractal tuh bisa ngeset Revolt dan ngapain gitu. Yap. Berarti kan, tapi kan kuncinya adalah bagaimana cara kita memperbanyak fractal, yaitu kita pakai staple untuk Beast Warrior, yaitu Tenki. Tenki. Searcher-nya ya. Ya. Oke. Okay. Nah, ini jadi, bawa 3. Ini bawa 3. Tapi sebelum ya, ini kalian lengkapin dulu nih si core deck-nya ya, baru habis itu masuk ke kita tambahkan 3 Tenki. Oke. Okay. Oke. Terus kemudian dari sini, nah kita ada ini, kita bisa ngelengkapin lagi. Sekarang kan pertanyaannya, link yang beast related kan enggak hanya Tri Brigade, tapi kita ada lagi beast-beast yang bisa kita bawa, bukan Tri Brigade tapi dia sangat bagus. Contoh Ancient Warrior. Nah, ini kartu kan Tri Brigade, tapi ini kartu sangat bagus di Tri Brigade karena efeknya dia yang hanya cukup 1-2 banish 2 beast kita resolve ini ibaratnya quick effect bisa bounce apapun kartu face up musuh dengan send kartu apapun, termasuk bisa send dia sendiri. Nah, makanya menurutku adalah Ace Warrior ini itu juga termasuk apa ibaratnya core untuk deck ini, karena terkadang kita nggak ibaratnya kalau kita contoh kena hand trap kena maxi lah ibaratnya, misalnya kita pakai efek Tri Brigade kemudian kita di chain 2 maxi, nah kan kadang-kadang kita mikir apakah kita mau ngasih musuh draw 2 tapi kita dapat revolt, atau kita udah punya revolt di tangan. Nah, kalau kita udah punya revolt di tangan sebenarnya tidak perlu kita bikin bear bloom kemudian ini kan combo yang nyari, kita bisa ganti yang lain. Nah, solusinya adalah kita bisa summon instead Ancient Warrior. Karena kan kita kalau udah dapat revolt, ngapain kita cari revolt lagi? Yep. Kita perlu ibaratnya satu kartu lagi yang bisa interaksi dengan musuh selain revolt. Oke. Okay. Ancient Warrior satu berarti ya? Atau bisa terkadang dua? Orang bisa bawa dua. Oke. Okay. Tapi kalaupun itu nanti tergantung versi. Tapi menurut kalau di aku sendiri sih, Ancient Warrior cukup satu. Oke, okay, kalau gitu. Next, apa lagi nih?
Satu Ini kita kartu masih lagi yaitu 17 nih, ada masih butuh 23 lembar lagi nih. extra deck lagi namanya, coba cari DSP coba search. Ada rare card link 3. Nah ini ini ya. Rare card ini. Ini termasuk core untuk di Tribrigate. Tribrigate Oke. yang versi ini karena tadi tidak mungkin link 3 juga kita summon Rugal terus kan. Nah, ini kartu ini itu juga bisa solusi untuk kita summon ketika kita butuh link 3. Nah, kenapa ini bagus? Karena dia punya efek untuk ganggu kartu di grave musuh. Jadi misal kita lawan Endlich nih. Oh, di Yep. graveyard musuh ada M ibaratnya ada Spell Cold trap-nya lah Lord ya. yang di graveyard. Ya. Nah, kita bisa coba ganggu dia, balikin grave gitu. Oke, Misalnya, dan mantap. ini efeknya quick. Jadi Jadi bisa di misalnya turn kalau lawan ya. musuh mau attempt send di turn-nya dia, cost send dari field kartunya untuk mau monster reborn, sorry, untuk nge-space summon dia dari ke field, kita bisa chain dia ini, terus dia balik deck. Jadi nggak ada release off gitu. Oke. Nah, Terus ini untuk yang core-nya ini. Kemudian, kita pakai lagi staple. Nah, kalau kita bilang Tribrigate itu dengan hanya begini dengan plus staple itu sebenarnya sudah bisa dibilang cukup. Cuma kembali lagi, itu akan lebih lemah karena ya kalau bisa kita bawa engine yang lebih dari satu kenapa tidak? Nah, pilihannya itu ada tiga untuk Tribrigate. Ada tiga varian ya? Iya, ada yang lagi populer itu pertama ada yang pakai Zodiac. Zodiac, kemudian oke. ada yang ya yang aku rasa kayaknya orang-orang pada lihatnya kalau kita lihat di webnya yang orang lupa aku yang Duel Master atau apa itu dia menyarankan untuk bikin Zodiac. Kemudian ada yang versi kedua yaitu pakai Lyreclus. Nah, oke. Ya, yang pakai Lyreclus pun itu punya versi lagi yang berbeda yaitu ada versi yang memang fokus dengan combo LUSC. LUSC. Ada versi full combo, jadi banyak bukan grindy kayak yang sekarang kita main Revolt, ada versi Revolt. Nah, tapi untuk yang versi menurutku yang lebih budget itu lebih ke arah ke yang Revolt ini. Nah, okay. strategi lebih ke arah lebih versatile lah ibaratnya. Nah, yang satu lagi adalah pakai Rescue Cat. Rescue Cat ini jadi, berarti pure atau pure beast ya? Ya, kita nggak bawa Lyreclus, nggak bawa Zodiac, kita hanya bawa Rescue Cat 3 hanya untuk bantu Isi grave. Dua. Nah, ini kalau dari perspektifku, ketika buat ini, aku lebih kalau yang versi itu sekarang adalah pakai Lyreclus. Oke, kalau gitu kita alasannya, yang di video ini kita bikin Lyreclus aja ya. Ya, alasannya yang Zodiac itu bagus. Kita ya oke lah, kita tahu ada namanya Dryden yang memang pro satu. Tapi kembali lagi, nanti abis ini nanti aku jelasin lah. Oke, kita ngomong yang Lyreclus dulu ya. Oke, nah, langsung aja. Untuk yang Lyreclus ini aku nggak pakai yang versi combo. Maksudnya kita nggak akan pakai si yang rare itu yang kuning tuh. Yang mana yang rare ini ya? Nah ini. Beril karena kanari. Kalau yang versi ini kita akan pakai versi yang combo. Cuman aku nggak terlalu suka yang versi combo karena ya pertama itu susah. Karena ketika versi combo tuh di misalnya kita kena hand trap, kita untuk kembali nyusun ibadah kita udah jalan lurus nih tiba-tiba dipotong, nah kita untuk lebih kembali susah. Ke jalan lurus itu susah. Ya, yeah, jadi oke. Itu Berarti perlu yang mana banyak. Nih kalau gitu kita buildnya yang mana nih sekarang? Kita build yang memanfaatkan kartu namanya Zeus. Zeus, oke, itu nanti kita ini ya. Sekarang dari ini dulu deh, kita pakai apa aja nih Lyreclus? Nah, yang dibutuhin itu yang paling penting adalah ketika kita main Lyreclus, yaitu adalah Lyretical Starling yang UR itu. Ini ya. Ini yang bikin kenapa kalau kalian main Lyreclus harus bawa ini. Kalau kalian tidak bikin dua ini dah. Dua itu penting. Karena pertama adalah apa? Dia ketika di exit, itu di tes 1 ambil apapun Winged Beast. Selain kita bisa ambil Lyreclus, jangan lupa Nerval itu juga Winged Beast level 1. Jadi kita bisa cari Nerval. Itu yang bikin kenapa engine ini bersinergi karena kita bisa cari Nerval. Dua, jadi tidak on supporter. Bikin kenapa begonya di situ karena gak outspurten ketika kita ambil Nerval kemudian kita anggap aja punya Lyreclus yang namanya itu yang biru itu sebelahnya yang coklat ya
kanan. Nah, ketika kita punya ini di tangan, ini tuh efeknya kalau ada Winged Beast di field, kita bisa special summon dia dan satu level satu Winged Beast. Kita bisa special summon Nerval juga. Berarti kan ibaratnya kita bisa summon Trail Brigid tanpa pakai normal summon. Itu yang paling penting. Karena di deck ini normal summon tuh sangat penting. Mahal ya? Iya, kan mahal banget. Karena ketika dia sudah commit normal summon, extender yang bisa dilakukan Trail Brigid itu hanya satu, yaitu Keras. Oke. Okay. Sedangkan Keras aja kita udah bilang dari awal bahwa untuk mengaktifkan Keras, kita harus ada satu lagi beast related yang harus bisa dibuang. Oke. Okay. Kenapa? Susah. Kalau gitu berarti kita masukin ini berapa? Si Swallow, 3. Yang paling penting adalah yang 3 itu. Swallow ya? Bukan, Swallow 1 aja. Oh, Swallow 1, oke. Okay. Yang ini? Kobalt ini 3, ya. Kobalt ini 3, kemudian yang Coklat itu 2. Nah, kenapa sekarang engine ini kalau dibandingin dengan Zodiac itu lebih bagus? Karena ada kartu baru, spell card yang SR itu, namanya Bercall. Nah, kembali lagi, problem dari Zodiac adalah Zodiac itu sebenarnya punya kartu kayak gini, namanya Zodiac Barrage. Yeah. Cuman di game ini, bear. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ngapain kita pakai deck yang search-nya aja tanky? Okay. Nah, ketika kita tanky-nya pun ingin ngeser fraktal. Dan kemudian ketika kita mau play Zodiac, kita harus normal summon. Sedangkan normal summon-nya kan lebih baik. Normal summon itu dong, Prime Brigade. Ya. Yeah. Nah, Bercall ini menjawab masalah dari Lyricus yang dulu. Ketika kita harus opening banget. Jadi tuh Lyricus tuh masalah dulunya adalah harus opening si yang hijau ini. Si Cobalt ini. Nih. Nah, sedangkan kan open start game, open ini dari 3 kopi doang kan bakal susah. Ya. Nah, dengan ada ya Bercall ini, kita bisa menambah kopinya jadi 6. Jadi kalau 6 tuh lebih chance lebih, untuk dia dapat di start game itu lebih cepat. Betul. 2. Betul. Ketika kita hanya punya hijau ini, nah kita butuh coklatnya. Kita juga bisa nyari coklat. Ambil dari si Bercall juga. Oke, jadi, ini kartu gara-gara staple selanjutnya nih. Nah. Ini mungkin jatuhnya core untuk kita main Lyricus. Core Lyricus ya. Iya. Core varian Lyricus nih. Wajibnya seperti ini. Cuman untuk misalnya kita pakai yang burung yang kuning itu sama yang SR-nya yang bisa yang baru yang abu-abu itu. Mm-hmm. Itu lebih ke arah varian yang combo. Ada satu lagi itu kalian bisa YouTube aja Lyricus Tribigate, itu pasti ada list-nya hampir mirip, tapi yang pasti adalah apa? List ini akan sama. 3 kobalt, 2 coklat, 1 biru dan 3 kobalt. Nah, ini kalau jadi kalau mau main yang varian Lyricus minimal ini dulu lah yang dibikin. Ya, jangan ya, yang lain-lain yang dulu. Ini dulu kalau di kalian punya apa CPUR gua ada 0 nih. Nah, itu kalian bisa bikin ini dulu lah, apapun itu apa caranya mau dismantle atau apapun. Kalau mau main yang kan kayak gini bisa dilihat juga. Dulu. Dari sini aja main deck kita aja enggak ada UR. Ya. Yeah. SR cuman 6. 6. Nah, UR okay lah. Kalau extra deck tidak masalah gua bilang. Karena kan memang extra deck play-nya kan memang dari awal adalah fokus di deck extra deck. Jadi UR kita cuma butuh berapa tuh? Ini baru 5. 5. Oke. Okay. Baru butuh. Berarti okay. Secara core deck Tribrigid Lyricus sudah selesai ya ini ya. Ya. Yeah. Nah, sekarang dari sini kita baru berpikir untuk staple. Oke. Okay. Nah, kalau staple ini, itu. Jadi yang kedua setelah bikin core deck, baru bikin staple untuk ininya ya. Nah, staple itu maknanya adalah bukan berarti ketika kalian ngomong staple itu adalah hand trap, bukan. Jadi itu staple kan lebih ke arah kartu yang umumnya dipakai di deck. Itu bukan berarti hand trap, tapi bisa juga kartu-kartu drawer. Contohnya kayak ya kalian tahu lah, Pot of Desire, kemudian Pot of Prosperity, Pot of Extravagance, aneka pot itu selalu dianggap staple karena efeknya kan simple, yaitu advantage tangan, entah itu draw atau mencoba search, kan? Spell-spell ini kan memang ibaratnya sudah ini banyak lah, kalian cari jenis lah. Nah, kemudian ada lagi staple yang konteksnya adalah tadi ganggu musuh, contoh hand trap kan, kayak Maxi, kemudian
Failure, Ash Blossom, kemudian kalau kita ngomong Ghost Ogre atau mungkin Nibiru, itu kan termasuk hand trap. Nah ada lagi kartu-kartu yang utility-nya adalah dipakai untuk biasanya di going second. Contoh kartu-kartunya ada Lightning Storm, kemudian Evilly Match, kemudian yang memang tujuannya adalah kita pakai itu bukan untuk ganggu play musuh, mencoba ganggu musuh, tapi gimana cara kita solving breakboard gitu. Iya, yeah, breakboard ya. Yeah. Evilly Match, Raigeki juga bisa dihitung, Heavy Pedal Duster, kemudian anggap aja apa ya, Kaiju, itu kan buat interaksi dengan kartu musuh. Lava Golem untuk, juga ya. Nah, Lava Golem juga bisa dihitung staple sebenarnya. Karena kan fungsinya adalah simple. Untuk musuh sama 2 kartu. Dan ya, itu ibaratnya kalau ibaratnya rumah tuh itu ada perlengkapannya. Perlengkapan kalau misalnya ibaratnya benar-benar. Jadi ibaratnya kita mau masak. Nah, mau makan nih. Nah, makan kan sebenarnya ada banyak versi. Bisa delivery, bisa masak. Nah, ini kan sama kayak gitu. Temple kan macam-macam. Kita bisa mungkin mau stop play-nya musuh dengan bawa hand trap, atau kita mungkin coba tembus board-nya dia. Oke, kalau yang ini kita pakai yang mana nih? Nah, kalau Lyriclus itu lebih ke arah karena kita plus tipikalnya dia itu sebenarnya one card combo. Itu lebih bagus ke kartu-kartu yang memang staple yang hand trap atau kartu-kartu yang bisa trade satu dengan satu. Oke, okay, berarti paling gampang Ash Blossom lah kali ya. Bukan. Ash Blossom. Yang harus kalian craft untuk pertama kali itu ada Call of the Grave. Oke, okay, call dulu ya. Nah, ini adalah staple yang paling penting yang kalian harus crafting ketika main game ini. Alasannya simple. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian crafting Ash Blossom. Ash Blossom itu oke. Okay. Dia bisa negate Space Summon, dia bisa negate Maxi. Tapi dia mati dengan Call of the Grave kan? Call of the Grave itu sebenarnya menjawab semua pertanyaan masalah kalian ketika kalian berurusan dengan Ash Blossom, Maxi, ataupun kartu meta sekarang. Contoh, kalau kita mau coba main deck ini ya, combo. Kena Ash Blossom, kita bisa Call of the Grave. Nah, Maxi, kita bisa Call of the Grave. Oke, okay, kita contoh yang lain lagi. Kita punya Ash Blossom dan Call of the Grave di tangan. Kita bisa, ketika musuh pakai Maxi, kita bisa Ash Blossom Maxi-nya. Kalau musuh nge-Ash Blossom, setelah kita pakai Ash Blossom, kita bisa Call of the Grave Ash Blossom-nya. Kayak gitu. Yeah. Pada ending, dan ketika kita misalnya nggak pakai Call of the Grave di turn 1, kita bisa set. Kemudian kalau musuhnya contoh lawan Drytron, lawan Tribrigade juga, lawan Endless yang notabene-nya itu kan tetap main graveyard tuh. Iya, iya, iya. Kita bisa banish. Oke. Okay. Kita bisa negate Herald of Orange, bisa negate Benten. Tergantung inilah, dia banyak utility-nya ya. Nah, terus... Ya, utility kartu ini sangat banyak. Dan yang paling penting, ini nggak on super turn. Ini on super turn satu kartu. Kalau okay. Explosion kan, ketika udah pakai Explosion, udah nggak bisa dipakai lagi. Iya. Yeah. Maxi nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa pakai lagi. Makanya kenapa ini kartu limit, paling gua, ya? Paling wajib ketika Anda mau main Yu-Gi-Oh ini Call of the Grave 2. Oke, terus staple-nya apa lagi nih? Ini kayaknya masih banyak. 12 kartu lagi kita. Berikutnya adalah Maxi. Maxi. Karena ya efek atas tangan, kemudian kontrol tangannya lebih banyak. Ya, 3 cuman, ya. Apa 2? Kita 3 dulu lah. Anggap aja kita isi dulu 3. Hmm. Nah, cuman kembali lagi, jangan lupa ketika kita pakai Maxi, kita harus ingat bahwa bukan berarti ketika kita draw banyak, draw kita solusi. Ingat. Nah, biar solusi. Contoh paling gampang. Biar solusi ditambah apa nih berarti, Bel? Nah, kalau aku pribadi, kalau disuruh pilih apa yang harus craft berikutnya adalah impermanence. Impermanence. Nah, ini gimana kaitannya ini Maxi sama impermanence, salah. Bel? Gimana? Pertama, ini nggak on certain nama. Jadi ketika dari Maxi kita draw, kita bisa selalu pakai terus. Dan kedua tadi, yang di rekomendasiku pertama adalah Call of the Grave. Ini nggak bisa di Call of the Grave. Jadi mengcounter secara langsung mengcounter itu. Cuman, dan kedua adalah kalaupun kita ke draw di draw ke-6 kita di going second, dia bisa dipakai.
Karena trap ini seperti hand trap, karena dia bisa dipakai di tangan selama kita nggak kontrol kartu apapun. Nah, tapi problemnya adalah itu tadi, harus nggak kontrol kartu apapun. Jadi kartu ini memang kalau ketika kita udah turn 1, kemudian kita pakai maxi, ya tidak useless, karena memang ya impernya kan nggak bisa di-draw pun nggak jadi ngapa-ngapain. Tapi ya kembali lagi, seharusnya kalau ketika kita going first dengan combo ini, harusnya maxi pun resolve itu bukan tujuannya untuk draw hand trap doang, tapi sebenarnya hanya pressure untuk musuh berpikir, loh musuh lanjut musuh apa aja enggak gitu ya. Banyak musuh udah stop first turn. Set 1 revolt. Kita harus handle revoltnya dulu. Nah, ketika handle revolt kan belum tentu dia bisa OTK. Nah, kalau nggak di OTK, tapi hand-nya bisa, hand musuh bisa banyak banget untuk kembali ke counter dia di turn 3. Makanya lebih ke arah ke situ. Oke. Kayak Maxi. Nah, berarti 6 kartu lagi apa nih, Bel? Kita isi apa? Apa staple lain atau ada yang lain? Sebenarnya, kalau mau yang... Nah, ini sekarang lebih ke arah, ini freeze. Kalau aku bilang ini freeze wall. Ini, terserah kamu mau masukin apapun. Staple. Nah, sekarang pertanyaannya kan, kita lihat di Trade Brigade ini kan banyak kopi-kopian 3. Yang sebenarnya, kalau kita draw salah satu aja udah cukup. Nah, makanya kalau kalian dilihat di video, orang menyarankan untuk bawa Pot of Desire. Pot of Desire. Karena kan sebenarnya kalau ke remove 1 ya, nggak apa-apa gitu kan, karena butuhnya cuma satu-satu ya. Nah, contoh paling gampang kan gini, Anki, kita udah punya satu nih, di deck nggak perlu lagi dong, perlu satu juga. Kan ya udah, di banish tidak masalah. Sama tadi, kalau kita udah punya fractal tanki, kalau kita pakai potion saya, kan chance kita draw 2, tapi dengan jangan lupa banish 10 kartu itu. Berarti kan chance kita untuk dapat kartu itu juga gede, karena tadi, sebenarnya kan kopian dari fraktal itu udah diwakili dengan tanki juga, ibaratnya gitu lah. Itu ya, itu sinerginya lah ya. Lyricus Black Call juga yang bantu. Kita bisa berani kalau bisa ya. Kalau kalian nggak terlalu berani, takutnya tadi kan jangan lupa Desire bisa draw Desire. Itu pun nggak sering, itu bisa sering juga. Ya itu tergantung. Cuma kan tadi betul. Kita value-nya adalah memang kita mau gain advantage card 2 kartu. Yang mungkin contoh kayak kita punya Keras, kita butuh satu apapun yang tulisannya bis, kalau misalnya kadang-kadang bisa membantu. Tapi kalau kalian ragu, ya udah kalian bisa coba kurangin aja jadi 2 gitulah. Kalau misalnya ternyata kartu ini terlalu sering ke draw dan aku nggak terlalu suka lah, ibaratnya kalian pingin draw mungkin nggak terlalu often lah, nggak terlalu sering lah, mungkin ketika habis efek Vergit draw 1, nah mungkin kalian mau disaya. Dan jangan lupa, benar, Vergit itu kan bisa balikin kartu, draw 1 dan balikin kartu. Jadi ibaratnya kalau kalian habis Pot of Desire kemudian kalian draw Desire, kalian bisa dibalikin Desire ya, kopi itu. Betul. Dan itu ke bottom deck. Ya. Jadinya tidak akan ke draw lagi. Susah ke draw lagi lah. Ya, betul. Nah, terus yang 3 lagi apa nih biar kita jadi main deck buat Three Brigade Liris Lux ini? Satu lagi, sebentar ya. Karena nih mungkin bisa es blossom. Ya, ini tadi kan ini free slot sebenarnya ya. Jadi kalian kalau misalkan senang sama hand trap ya, kalian bisa masukin es blossom. Benar. Kalau kalian suka yang semi trap gitu ya, kalian bisa masukin trap lain. Kalau atau misalkan mau nyari draw ya, kalian tambahin lagi upstart gitu ya. Itu tergantung kalian sebenarnya. Ya, tergantung deck bisa. Jadi misalnya ini contoh aja ya. Ini kan anggap aja kita sudah jadi deck-nya nih. Okay. Nah sekarang misal aku nggak terlalu suka bawa hand trap, aku bawa trap bisa. Tapi tadi kembali lagi prinsip ketika kalian untuk ganti kartu itu jangan lupa core deck tidak perlu jangan sampai dirubah. Yang harus dirubah pertama kali itu bukan core deck tapi staple. Yeah. Kembali lagi staple itu kan mendukung core deck kalian. Kalau kalian nge-crack core deck nambah staple, ya ngapain? Oh juga kecuali kayak gini. Misalnya kan kalau kita lihat nih, hitung ya, core deck ini kan udah lebih dari setengah. Oke lah, anggap aja kita mau lebih bawa-bawa staple itu boleh. Karena kan oke lah, misalnya tanki cukup 2 aja, nggak masalah. Karena kan masih ada 3 kopi. Jadi dikurangi 2 juga it's okay. Kalau di aku, risiko yang sekarang,
Itu berkol aku kurangin jadi dua. Ya, ya, Karena ya, kan ya. berkol itu lebih ke arah, ya aku hanya pingin draw tapi itu nggak terlalu opening dia tapi nggak terlalu pingin gitu. Banyak ya kalau lagi oke ke draw, kalau nggak ya udah gitu. Ya, betul. Jadi Nah, bisa kayak kalau gini ya. kalau di sebenarnya nih decknya udah jadi ya, Bill ya. Decknya Tinggal udah extra deck jadi, kurang lebih extra gitu. decknya 5 lagi ya, kita bisa bikin apa? Combo kah atau apa? Nah, kembali lagi. Fungsi kita bawa Lyric Lust yaitu adalah bukan untuk combo, tapi untuk bikin Zeus. Oke, kita masukin yang belum tahu Zeus. Nah, ini kartunya. Nih, kan kembali lagi. Sebenarnya kan kalau kalian yang sudah yang nonton ini yang bikin Zodiac, sebenarnya kan goal dari kalian bawa Zodiac kan sebenarnya ini. Nah, cuman kalau di Zodiac itu udah normal summon. Tapi khusus untuk deck ini, kalian bisa bikin Zodiac tanpa normal summon. Dan Bisa tanpa bikin Lyric Lust. Zeus tanpa normal summon. Ya, Nah, oke, caranya oke. gimana? Sekarang pertanyaan kan? Padahal kan nggak ada ini. Nah, kita cari lagi, sorry. Kembali ke Lyric Lust. Ada satu exit yang ketinggalan nih. Oke. Nah, jadi Lyric Lust itu punya exit yang mirip kayak namanya Borbor, yaitu ini si yang kiri yang SR satu lagi yang hijau itu. Bukan, bukan yang ini. Yang hijau SR. Itu yang exitnya Ini. satu lagi. Nah, yang ini. Nah, ini itu si Assemble Tool ini dia bisa nyerang direct. Berarti kan sama kayak board pool. Nah, yang paling lucu adalah kartu ini. Ini kadang-kadang bisa menyelamatkan kita kalau kita nggak tahu lawannya. Misalnya gini, kayak ke cash waktu hari kemarin tuh aku main. Aku kalah dadu, tapi musuh ngasih aku going first. Di situ aku udah mikir kan, wah sial, ini pasti lawannya Saber Dragon nih. Pas aku opening hand, di Maxi. Kalau aku tembus Maxinya, karena itu Saber Dragon, dan ini going second, otomatis kalau aku tembus pasti OTK, kalah. Karena OTK dia. Saber Dragon kan tipikal going second kan masih tadi bawa kartu-kartu going second, Lightning Storm, Iya, apa-apa. betul-betul. Nah, aku punya inisiatif loh, kenapa nggak bikin ini? Nah, ini kartu ini bagus karena dia tuh punya efek di quick effect di tes 1. Semua Lyric Lust yang kalian kontrol itu nggak bisa destroy by battle atau card effect, dan kalian nggak kena damage. Itu yang bisa bagus, save kalian satu gak kena turn damage. ya. Jadi langsung ketika ini resolve selama satu turn. Entah itu lawan deck FTK, entah lo lawan Drayton. Nah, yang orang nggak sadar lagi apa? Terkadang ini tiba-tiba aku nggak bisa hilang. Jangan lupa kalau ini nggak hilang, action Anda dapat Zeus. Betul. Gak derek ya, kan gak derek, makanya Zeus jago Zeus. nih. Oke, kalau gitu tiga lagi satu apa lagi nih ada kita lengkapin? Namanya Downer. Downer Magician. Oh, ini kartu lama ini. Iya. Ini simpel tujuannya. Buat Kalau kita nambah pakai ini ya. itu untuk Zeus itu kurang satu material lagi untuk dites dua kali. Nah, makanya dia bawanya ini. Ya, oke. Nah, ini ibaratnya Dua power deck. lagi. Oh, satu lagi nih, Almirage. Almirage. Ya, sekali lagi ya, ini tambahan-tambahan ya. Jadi yang core-nya tadi yang 10 tuh yang perlu diingat. Nah, itu yang paling penting. Almirage, satu lagi, sorry. Nah, di sini aku terserah sih. Kalau kalian sudah punya yang dari ini sebenarnya yang satu lagi ini flex spot. Kalian Ya. mau, misalnya kalian buka pack dapat surat ketiga itu boleh. Boleh Kalau gitu ya. kalian buka pack yang paling depan tuh ya dapat Boreal Shot itu juga boleh, nggak masalah. Boleh. Kalau di listku ini aku bawanya access code talker. Access code ya. Ya, access code. Kemudian Verge yang kedua itu jadi Apollosa. Oke. Kita coba masukin access code dulu. Nah, jadilah ini 40 main deck dan extra deck 15 kartu ya. Nah, ini versi yang ibaratnya udah middle lah. Kalau kalian mau lebih budget lagi bisa. Bisa. Impermanence itu bisa diganti. Ada Betul. kartu yang mirip namanya Forbidden Calyx. Memang seperti kelihatannya itu dia bisa dipakai di turn 1. Tapi kembali lagi, kalau nggak bisa di-negate di turn 1 kan kita bisa coba negate di turn 2. Ya, betul, Makanya betul. kenapa?
Iper, kalau kalian misalnya aku nggak punya duit, nggak punya ultra rare untuk saat ini, karena kalian udah spend di Lyreclose yang exit UR, kemudian Zeus, kemudian Ancient Warrior, kalian bisa ganti aja kan. Kembali lagi, staple itu sebenarnya kan hanya membantu nge-support core deck. Tapi kalau core deck kalian nggak jadi, staple kalian jadi percuma. Kenapa? Core deck-nya aja udah pincang. Ibaratnya mau staple kalian lengkap, kalau core deck kalian udah pincang, itu nggak akan menjadi deck. Karena kombonya yang mau didapat aja dari awal udah nggak utuh. Nggak dapat, ya. Ya staple tidak akan bisa nolong kalian. Karena dari awal kan staple bukan combo. Bukan combo piece-nya untuk dapat itu. Ibaratnya impermanence 3 ini nggak bikin kalian dapat revolt gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nangkap. Jadi revolt, gini ya, yang apa? Tadi udah cukup panjang nih videonya, tapi harapannya kalian bisa nangkep maksudnya. Pertama, jadi kalau misalkan buat bikin core deck ini, bikin deck maksudnya, pertama kita bikin core-nya dulu. Betul ya, Bill ya? Yeah. Bikin core-nya dulu gitu kan. Setelah core-nya jadi, baru kita ke yang kedua lanjut ya, staple. Contohnya kita tadi bikin Trebigate Lyreclose ya plus staple. Nah, kayak gini sekarang. Gua kan sekarang nih nggak banyak yang nggak punya nih, Bel ya. Contoh aja, misalkan berarti kalau gua punya CP, nextnya gua ngecraft apa dulu nih? Ya kembali lagi, yang paling penting yaitu kalau di sini tanky. Tanky ya. Betul. Betul. Berarti kalau di main deck nih, berarti jangan dulu ke yang sini-sini nih. Oh sorry, permanen. Bukan. Justru bosan, sorry. Yang ini. Ini extra deck ya. Ini. Nah ini yang paling penting. Ya, jadi balik lagi. Tadi kan kita core deck Trebigate dulu nih. Gua ada lumayan punya ternyata. Cuma udah ada satu Suraig, berarti nanti gua bisa bikin pertama Suraig dulu. Terus variannya, varian Lyreclose ya, berarti kita core deck-nya Lyreclose apa nih? Ini yang common-common sih udah pasti di craft. Terus kalau ada UR ya berarti kita bikin core deck-nya dulu. Yep, bikin ininya dulu. Dulu gitu kan. Jangan dulu ke yang Desire, terus impermanen, yang staple nanti lah urutan ketiga. Baru kalau udah lengkap, ternyata kalian masih kurang, ya kalian bisa isilah sama kartu-kartu yang kalian punya gitu ya. Yang UR ada masuk, kalau misalkan nggak ada ganti SR ya nggak apa-apa. Tapi intinya core deck-nya itu tadi yang perlu kita craft duluan. Oke, Bel, ini ya, dan staple baru yang baru selanjutnya ya. Ini video cukup banyak, tapi kalau harapannya kalian bisa nangkep maksudnya gitu ya. Jadi tahapan-tahapan kira-kira kalau mau bikin deck apa. Jadi kalau ada pertanyaan, kita harus bikin deck apa gitu, kita harus craft apa dulu nih biar bisa main decknya istilahnya masuk ke kompetitif atau ke meta gitu di ranked ya. Ya tadi udah adalah realnya. Tadi juga kalau misalkan khususnya yang mau main bikin Trebigate Lyreclose, Abil juga udah jelasin pilihan kartunya, kenapanya, alasannya apa. Ya kecuali kombonya ya. Kalau combo udah banyak banget di YouTube ya, Bel ya. Tapi kalau cari aja di YouTube lah. Ya, atau kalau kalian memang mau dibahas lagi ya, kalian bisa komen atau bisa like dan share ke teman-teman kalian. Yeah. Nanti kita bisa bikin mungkin ya, Bel ya. Kayak gimana combo-kombonya, terus kira-kira seperti apa kayak gitu. Mungkin satu note lagi lah. Gimana, Bel? Paling simpel. Cara kalian tahu untuk apa itu core deck itu lebih kayak gini. Cari ketika kalian cek nih, ibaratnya Lyreclose kombonya kayak gimana. Nah kalian lihat tuh kartu apa yang bikin kombonya jalan, itu aja. Itu yang harus di craft jadinya. Oke. Okay. Di sini kan tadi kayak Lyreclose-nya harus di craft dulu. Impermanence kan nggak, bukan part of combo, tapi kan staple kembali lagi. Itu sih. Oke. Okay. Untuk lihat, nggak tahu ya. Sip. Thank you, Bel, untuk saran-sarannya nih. Kalian nanti kalau masih apa namanya, masih bingung ya, nantilah kita mungkin bahas di video selanjutnya ya, Bel ya. Buat apa namanya, mungkin kita bisa bikin deck lainnya. Kalau memang kalian mau, bisa komen juga mau deck apa, nanti kita build-nya. Karena kan deck tips yang lain. Ya, deck tips yang lain. Karena kan deck-nya sekarang lagi lumayan ya, metanya ada 3-4, atau mungkin mau deck lain, gue lagi bikin Dark Magician ya, itu nanti kita bisa, itu bisa bahas lah kayak gimana. Oke, okay. Kalau gitu guys, segitu dulu dari kita. Sorry videonya agak banyak, agak panjang maksud gue, tapi ya tadi banyak banget bahasan yang kita bisa kasih masukan ke kalian buat tips-tips core decknya. Terima kasih udah nonton, kalian boleh like, boleh subscribe buat next videonya.
Thank you, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, Bel. Thank you. Thank you.